lagi di channelnya Davi tercinta. Kali ini kita akan nge-review Cigo. Ini namanya Cigo. Ini tempatnya kayak begini, gede banget ini. Oh, gambarnya ini ayam. Lucu ya kemasannya, jadi begini tuh. Satu pack ini harganya 205.000. Kelihatannya. 205.000. Ini bisa. Tadi kita pesan pakai Gojek ya, Papa. Jadi 200. Ya. Sekarang kita unboxing ya. Kita buka, lihat isinya seperti apa. Apakah wow. Kita lihat, ini masih disegel. Dia jadi safety banget ini. Ini biar enggak dibuka atau dicobain sama siapa gitu lah. Bener-bener segelnya ini banget guys, dijamin nggak bakalan buka sama orang lain. Jadi ada bagian-bagiannya, sini ada tulisannya, yang ini sambal geprek, ini sambal mata, ini spicy rendang, ini sambal roa, ini apa mah? Comblang, sambal comblang. Yang ini mie goreng mantap. Mie goreng mantap, tapi enggak mie goreng sih, ini ayam. Kira tadi mie goreng. Kita nyoba yuk. Ayam juga, tapi rasa mie goreng. Kita ya. Di tengahnya ini nasi guys. Nasinya dapat mam. Ini dapat mam. Banyak banget loh. Banyak banget. Dia potongan ayamnya kecil-kecil banget. Ya, ini harganya 205.000 ya. Ayamnya rasa apa? Rasa apa? Mie goreng. Rasa apa? Goreng. Mie goreng mantap. Ini yang rasa kecombrang. Memang cembrang. Cembrang. Ini sambal geprek kalau papa spicy rendang. Spicy rendang. Habis banget. Ya, ini pedes banget guys. Kadang nggak tahu cembrang itu rasanya kayak apa. Tapi yang pasti rendang. Enak. Ini rasa kecombrang pedesnya langsung nyengat bikin batuk. Nanti benar-benar teman crispy dia. Ah. Emang crispy tapi ada bumbunya gini. Ini rasanya apa sih? Kadang goreng mantap. Mereka ini saling menanyakan kemana Om Baik, kemana Rata, kemana Nah, kejadian terakhir ini rusuh banget tuh guys. Rusuh banget. Ini bener-bener bisa buat party nih. Ini dimakan banyak. 205.000 worth it sih. Yang mencoba memberikan konfirmasi pada kita semua, dan juga ada informasi dari KKI yang sekarang punya penampil dengan hidung baru. Des, yang rasa apa ini ya? Ya itu kecombrang tadi, itu rasa kecombrang pedes banget emang. Rasa kecombrang pedesnya banget. Kecombrang itu apa ya? Kecombrang itu apa sih? Nggak tahu kecombrang itu apa, tapi itu pedes banget. Komen ya, kecombrang itu apa? Komen ya. Kalau yang tahu kecombrang, komen di kolom komentar ya. Ayam geprek pedas, tapi sambal combrang lebih pedas guys. Sambal roa, sambal roa, sambal roa udah belum? Sambal roa berasa kayak ikan asap. Nyobain sambal mata. Pedes semua sih mah. Yang gak pedes kayaknya rendang doang sama ini kayak ini. Goreng mantap. Mantap. Ini rasa mie goreng mantap. Ini kayaknya kayak bumbu mie goreng. Sama sekali gak ada pedesnya. Coba sambal roa. Sambal roa itu sambal apa, Mama? Itu. Ya komen lah. Yang tahu, yang tahu komentar ya. Misalnya. Kita enggak tahu.
lupa juga sambal roa. Kayaknya sih sambal apa ya? Dari ikan roa tuh ikan apa ya? Hmm, ada komentar, komentar. Enak sih. Pokoknya yang tahu sambal roanya itu apa, terus kecombrang apa tuh komen ya. Jangan lupa komen. Biar tetap eksis David tercinta. Jangan lupa di subscribe ya. Kita bakalan bikin terus video-video terbaru, nge-review makanan terus. Ini rasa rendang. Mana mak? Rasanya rendang banget. Mana mak? Ini banyak loh isinya. Jadi ini kan biasanya kan orang rasa ini tapi nggak berasa gitu. Kalau ini mah yang rendang beneran rasa rendang banget. Nah, geprek. Sambelnya geprek banget. Yang sambal mata? Sambal mata banget. Kalau sambal mata aku tahu. Ini kayaknya seger sambal mata ya. Wah, enak seger. Tapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 enam rasa ini. Yang pedas ini ya. Yang paling pedas ini sambal kecombrang. Sambal nomor 1. Terus geprek 2. Roa. Terus roa 3. Sisanya enggak terlalu pedas sih, guys. Masih. Udah, nasinya, guys. Pakai nasi ya. Perlakukan dengan baik rapat seperti Rafi Ahmad memperlakukan Kiano yang sangat baik Bapak ini. Oke, itu udah. Kok bingung baca ini? Enggak ngeprint pulang. Lembut. Sepapatar semuanya banget. Di kebunung itu di kecil juga semuanya. Bagaimana kita habisin dulu? Ya. Warna kecil-kecil ini nunggu ini. Ini karena banyak banget, guys. Nih, banyak banget. Kita kayaknya gak bakal habis ya. Gak tau orang bisa makan bang ya. Ini udah kita cobain semua. Kayak apa? Dan sekarang tinggal ntar kita lanjut makan, kita dulu. Makan dulu ya, guys. Kita jadi lapar tuh ya. Jadi lapar ya. Ayo kita makan dulu ya. Gitu ya. Jangan lupa subscribe, recommend, bunyiin loncengnya guys. Pokoknya tonton terus channelnya David tercinta ya. Bye. Sambal kecombrang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.